Seperti biasa, tirai hashtag dibuka dengan melihat foto dan status yang dimuatmai pemimpin politik di laman Instagram mereka. Ya, seperti Menteri Pertahanan Mohamad Sabu yang memuat naik foto beliau mencuba sistem senjata untuk pertahanan udara MANPATS keluaran syarikat Bofors dari Sweden. Unitnya ia dikawal menggunakan sinar laser. Senjata itu dipamerkan pada Expo dan Forum Pertahanan Indonesia 2018 di Jakarta. Suasana Deepavali masih disambut justru Menteri Kesihatan Dr. Dr. Zulkifli Ahmad dan isteri terus menyantuni rakan taulan beragama Hindu di sekitar Kuala Selangor. Selain ke Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Berkenaan, mereka turut ke Taman Seri Pertama di Sungai Buloh. Ahli Parlimen Teluk Intan Ngah Kor Meng pula memuat naik foto-foto keindahan Taman Botani Perak. Beliau yang juga timbalan Speaker Dewan Rakyat turut mengajak orang ramai segera mengunjunginya bagi menikmati keindahan flora dan fauna. Baik, seterusnya cerita yang ingin kami kongsikan bagi mereka yang tak makan durian saja boleh faham. Bayangkan jika ditempatkan bersama 2 tan durian dalam sebuah pesawat. Ya, kalau sebiji pun kita tak tahan macam mana dengan 2 tan dan pasti ramai sebenarnya yang kurang senang dalam pesawat tu. Itu yang berlaku di Indonesia. 2 tan durian yang ditempatkan dalam pesawat Sriwijaya Air menyebabkan sebahagian penumpang memboikot penerbangan dari Bengkulu ke Jakarta Isnin lepas, dan ini menyebabkan penerbangan berkenaan terpaksa dijadual semula. Bagaimanapun, syarikat penerbangan itu menegaskan mereka telah mengikut prosedur yang dibenarkan. Joran, mata kail dan tali tangsi. Kebiasaannya peralatan wajib jika hendak memancing ikan. Namun percaya atau tidak, seorang lelaki bernama Coward berjaya menangkap ikan dengan hanya menggunakan sehiris buah tembikai. Menerusi rangkaman di YouTube, beliau hanya merendamkan potongan tembikai dan mengocakkannya ke dalam kolam. Kemudian beliau berjaya menarik keluar seekor ikan besar daripada permukaan air tersebut. Macam tak percaya kan? Kasih ibu membawa ke syurga ini dapat disimpulkan selepas seorang ibu di China yang sanggup menjaga anaknya yang koma selama 12 tahun. Pengorbanannya berbaloi selepas Wang Shubao yang koma akibat kemalangan jalan raya pada 2006 akhirnya sedar diri dari koma awal bulan ini. Dan menurut Wei Mingying, 75 tahun, dia terpaksa berhutang hampir $24,000 sehingga jatuh miskin demi menjaga anaknya itu. Lebih tragis, Wei pernah susut berat badan sehingga 28 kg dan berlapar selama beberapa bulan.